Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Di sini saya lagi nongkrong-nongkrong ini sama teman-teman tongkrongan. Nah, ini teman-teman di dekat-dekat rumah saya. Jadi terus di sini kita lagi asik-asik ngobrol santai-santai, dan teman saya ini perlu teman-teman ketahui kalau orang Bitung atau orang daerah sini pasti sudah kenal ini Bos Ayam. Gimana Bos Ayam? Jadi dia mau bikin tato malam ini, tapi saya nantangin gimana kalau tatonya barter sama ayam jago dari dia. Boleh begitu toh? Ini sobekku Dilin itu. Siap. Boleh. Siap. Jadi ayamnya, ayam yang lumayan bagus, boleh berapa itu? Ben? Sekitar berapa tadi yang bilang? 5 juta, 5 ribuan. Nah, 5 juta. Mau kasih pak kita tukar tato tuh, ini jadi ya. Ini fix tuh, woi, mana dari kan tuh, dari aman tuh, betulin itu. Jadi itu nggak mau kasih pak kita betulin itu. Oh, siap. Itu yang mulia ya. Jadi di sini sebelum kita mau bikin tato, kita mau cek dulu ayamnya di kandang tuh, kalian tumpi cek dulu nanti ayamnya. Siap. Oke, teman-teman pokoknya ikutin terus video ini, nanti tatonya kita akan buat di mana brother? Pala-pala toh? Pala-pala. Pokoknya teman-teman saksikan terus dan nantikan hasilnya gimana. Oke, teman-teman bisa lihat kita sudah ada di kandang ayam. Ini kandang ayam lumayan besar di Kota Bitung. Ini banyak ayam-ayam mahal di sini, teman-teman. Berputar sama ya. Nah. Jadi saya sudah sama kawan saya ini Bang Tepi yang mempunyai ayam-ayam ini, brother. Boleh mau bilang ngenepi ayam ini yang mana yang paling mahal, Jo? Dari semua. Yang mahal. Yang ini. Yang ini. Ini, berapa, ini sekitar hampir 15 juta. Nah, 15 juta teman yang ini. Kalau yang di atas ini rata-rata berapa ini? 10 sampai 12 juta. 10 sampai 15 juta. Iya. 12, 15. Tapi yang ini yang 15 ya. Iya, ini yang 15 Peru. Boleh nah, ambil mau lihat dulu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini ayam harga 15 juta. Enak di daging ini. Sedap. Kalau mau bakar sedap, rasa doi. Oke, jadi kalau yang di bawah ini, dang, brother, di pasaran pesanan berapa ini? 55 juta. 55 juta. Oh, berarti ini yang kamu kasih, dang? Ada di sini salah satu. Ada. Yang mana yang kamu kasih, dang? Ini. Boston. Ini udah beli 5 juta. 5 juta. 5 juta. Dia mau lihat apa? Dia di mana kok? DP bagus ini ayam ini. DP tipe. Warna apa ini? DP nama ayam ini. Maksud. Ayam apa ini? DP nama. Ayam. DP tipe pure gold Boston. Oh. Terus DP mahal dapat lihat di sini kata. Yang mana? Yang ini. Pangkat. Oh. Ini apa sih ini? DP segel dari peternakan. Oh, jadi ini teman-teman namanya segel. Kalau ayam asli apa? Filipin. Asli Filipin. Filipin. Baru dia kiri kanan sebelah lagi. Enggak cuma, oh, cuma sebelah. Ini. Oh, tapi dua. Mar dua dong kan? Dua. Oh. Oh, iya kan ada dua. Bibisi. Jadi teman-teman nanti ayam ini yang akan di barter sama Tato seharga berapa ya? 5 juta ini. 5 juta. Warna lemon sweater. Mar, ini ayam kita nyandak mau piara atau nyandak mau pakai menyabung ini, Tet? Kita mau suka barter, cuma suka mau rasa deh daging gimana kalau mahal. Boleh ini? Halo, boleh. Cuma for mau potong. Jadi tau baru di sini tau mau rasa ayam mahal gimana deh daging. Daging harga 5 juta ini. Daging harga 5 juta sama Tet sudah. Oke. Oke, teman-teman, jadi ayam ini saya ambil. Tapi bukan buat dipelihara atau buat pakai apa? Sabun ayam. Tapi saya ambil hanya buat dipotong, dibakar. Mau rasa gimana rasa dagingnya? Jadi teman-teman penasaran?
kita langsung aja lanjut tato sama kita panggang nih ayam. Oke, teman-teman, jadi ayam ini nanti tempatnya di sini. Martumbat tato judulnya. Siap. Ini nanti jadi tola-tola. Ini nantinya akan mau dibikin tola-tola. Kalau bahasa Indonesia apa? Dorongan-dorongan buat minum. Tapi kita bikin tato dulu, oke? Mulai ya. Tato dulu baru. Mai betul-betulin nyawanya asal tuh. Betul ini. Betul. Siap. Siap. Jadi. Ikhlas. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai tatonya. Ini sudah ada sama brother saya, bos ayam. Tapi seperti biasa kita sketsa dulu. Sketsa dulu ya, brother. Jadi di sini dia karena dia penggemar setia ayam jago, ayam sabung kangen. Jadi di sini dia mau bikin gambar ayam juga. Oke, teman-teman, kita akan langsung mulai. Seperti biasa ini kita pakai jarum baru, brother ya. 2025. Aman toh? Bintang anak sulia sendiri tadi toh. 2023 ke atas kan. Siap, mantap. Mulai ya. Oke, teman-teman, ini perjalanan kita udah sekitar 50% lah. Tapi kita mau istirahat dulu. Sekalian kita atur selera. Kita mau eksekusi. Ini ayam pemberian. Seharga berapa, brother? 5 juta. Ayam mahal cuma bikin telat-telat. Jadi kita mau potong ayam buat dorongan. Siapa yang mau potong? Ada fungsi belakang. Oke, teman-teman. 5 lemah dulu. Kita eksekusi. Oke, teman-teman, sekarang kita akan langsung eksekusi. Betul ini, yakin ini toh. Hati mau rasa dulu ayam mahal ini. Kayak daging kalau gimana. Jadi ini ayamnya. Kali dulu. Tunggu, kasih tunjung dulu DP apa tadi, betulnya ada ini? Segel. Ah, ada. Betul ini, betul? Betul. Oke, teman-teman, sekarang kita akan, sebelum kita panggang, kita akan, apa namanya? Cabut bulu-bulu. Kita akan cabut dulu bulunya. Ini ayam masih ayam yang sama, teman-teman bisa lihat. Ya, Tep, ini DP segel kan, Tep? Ini tuh segel dari sana kan.
Ya tuh, lebih enak dari daging kalau ayam hal. Rasa doi. Rasa doi. Oke, teman-teman, ini ayamnya sudah bersih, sudah selesai dicabut itu bulunya. Ini masih ayam yang tadi ya, teman-teman bisa lihat di sini ini. Ini segelnya masih ada dua kan di segel kan? Berarti? Dua. Kecil juga dia kan serta setelah dia apa? Mudah-mudahan ini kawan saya nggak menyesal betul ini tuh, nggak menyesal betul ini tuh. Siap ikhlas. Siap ikhlas. Oke, sekarang kita akan panggang dan kita akan cobain dagingnya apakah ayam pasar dengan ayam yang seharga 5 juta ini beda rasanya atau sama saja. Saya juga tidak tahu. Pokoknya nanti kita cobain nanti kalau udah masak. Oke, teman-teman. Ini barangnya udah nyala. Sekarang tinggal kita panggang ini ayam yang tadi, brother. Gimana? Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ayam yang masih sama seperti tadi. Ini nah, ini apa dipenemu, Dek? Segel. Segel. Ini segelnya masih ada. Teman-teman lihat ben. Ini ayam apa? Wingben. Oh. Asli dari peternakan Filipin. Dibawa ke sini diperternakan Brother Tepi. Ini mau bakar ini. Ente makan ini tuh, sama-sama makan ini. Ikhlas ini ikhlas. Ikhlas. Oke. Okay. Kita panggang, teman-teman. Jadi selagi kita nunggu dia mateng, dia masak, saya akan lanjut tato dulu sama brother saya. Nanti yang lihat brother Puksi. Boleh, Puks? Boleh. Oke, okay. Nanti lanjut ya. Nah. Oke, okay, teman-teman, kita akan lanjut selagi menunggu ayam masak. Jadi kita akan mulai proses pewarnaan. Masih boleh ini aman toh? Aman. Gaskan ya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Oke, teman-teman, akhirnya pekerjaan kita sudah selesai ini sama brother saya. Tebal, gimana men? Aman? Mantap, aman. Sementara ayamnya ini sudah masak, udah matang ini, Bu. Betul. Ini ayamnya udah masak. Ah, ini kan brother Kang. Nah, ini segelnya sengaja ini nggak dicopot, ini masih ada biar teman-teman bisa lihat percaya. Ini ayam
harga 5 juta kita bikin tola-tola. Kita bikin dorongan-dorongan. Jadi sekarang saya mau cobain dulu. Wah, ini saya mau makan ini pas dari tandanya, tanda ayam mahal. Bang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini ada di segelnya masih ada. Ini ayam Filipin, Kang. Ya. Ayam Filipin. Tapi kita mau tanya, brother. Kenapa dia sampai ada dua begini maksudnya DP segel? Itu satu nama peternakan, satu asosiasi. Oh, jadi maksudnya ini nama peternakan yang peternakan mana? Yang mana? Yang warna yang apa? Kuning. Orange? Oh, kuning. Ini peternakan ini yang dari Filipina atau kalau dari, asosiasi dari? Iya, sama dari Filipina. Oh, sama dari Filipina juga. Oh, jadi yang kuning ini dari peternakan. Yang orange dari asosiasi. Oke, begitu. Jadi dagingnya rasanya seperti apa? Ternyata daging ayam harga 5 juta rasanya sama. Bumi, sama enggak ini Bumi? Coba Bumi cobain. Jangan rasa ini Bumi. Ini ayam ini samanya enggak diberasa ini Bumi. Pas. Enak Bumi. Enak ayam 5 juta. Karena makan gua. Mar jangan makan campur sekiati. Eh Koki, sama no. Sama deh rasa. Tetap ayam. Tetap ayam-ayam. Oke teman-teman, jadi video kita cukup sampai di sini dan sampai jumpa. Bye. Give a stand there, take my hand there, no pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay, I think I get it now. Don't want to let him down, I'ma take the crown and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him how to hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you could do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream, find that thing that you love that you really want to be and don't give up till you've given absolutely everything. Here, excuse me, a chance now to prove that you're something in your own head, all these thoughts you're confronting, we've all been there. When you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Tato bukan kriminal, tato itu